командиром бронегруппы 1-го штурмового отряда. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 17 Februari 2023 dilaporkan langsung oleh Detasemen Asal Tentara Bayaran Rusia di sekitar wilayah Bakhmut. Situasi pengoperasian Grad MLRS Tank T-72B3M dan MRAP Chekan yang dimodifikasi pada bagian kargo. MRAP ini merupakan salah satu kendaraan khas yang dioperasikan tentara bayaran Rusia dan sebelumnya kerap terlihat di kawasan Timur Tengah. Tampak dalam rekaman, ketiga kendaraan militer pamungkas Rusia tersebut bekerja meluncurkan rentetan serangan rudal pada posisi target. Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Противника под корректировку командира подразделения, отделения которых находятся на переднем крае. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.